Travelers, bertemu lagi di Travel Checklist bersama gue Windy. Dan kali ini gue ditemenin sama Angga. Seperti biasa nih Smart Viewers, Travel Checklist akan mengajak kalian jalan-jalan nih. Kira-kira kemana ya? Ikutin gue yuk! Kalau kemarin episode Travel Checklist jalan-jalan ke Ocean Dream Samudra Ancol, kali ini gue dan Angga akan ngajak kalian jalan-jalan yang masih ada sangkut pautnya dengan laut nih. Ada yang bisa tebak? Nah, kita akan jalan-jalan ke 3 pulau yang ada di Pulau Seribu. Dan untuk jalan-jalan ke 3 pulau ini, kalian bisa tempuh hanya dengan 1 hari aja loh. Makanya 3 pulau ini menjadi salah satu destinasi yang paling diminati oleh banyak wisatawan yang ingin short escape untuk melepas penat. Ada yang tahu nggak 3 pulaunya itu apa aja ya? Yap, kita akan ke Pulau Kelor, Onras, dan Pulau Cipir. Langsung aja yuk kita mulai short escape ini. Kali ini gue dan Angga ikut salah satu travel yang menyediakan beragam jenis tour destinasi Pulau Seribu. Dan salah satunya 3 pulau yang gue jalanin ini. Karena ikut travel pastinya gak cuma sendiri, mungkin ada 10-15 orang yang akan ikut. Jadi ada meeting point-nya biar gampang bertemu. Dan biasanya untuk ketiga pulau ini meeting point-nya ada di Masjid Nurul Bahar Pelabuhan Muara Kamal. Tepatnya di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kalian yang bingung, kok bisa ya jalan-jalan di 3 pulau dan sehari pula? Nah, karena 3 pulau ini jaraknya berdekatan nih Smart Viewers, gak sampai 1 jam untuk menempuh satu pulau ke pulau yang lain. Udah kumpul nih semua orang-orangnya, langsung deh kita jalan ke pulau yang pertama, yaitu Pulau Kelor. Sejauh mata memandang, transportasi yang ada di Pelabuhan Muara Kamal ini hanya ada kapal tradisional. Ya, kapal kayu nelayan yang juga dijadikan transportasi travel untuk ke pulau-pulau. Bagus juga nih untuk menambah penghasilan para nelayan yang ada di sana. Suara deburan ombak dan hembusan angin laut yang bikin gak kerasa udah sampai di Pulau Kelor. Dengan menempuh perjalanan selama 35 menit dari Muara Kamal, akhirnya bertemu juga dengan Pulau Manis dengan pasir putih ini. Pulau Kelor yang terletak di Jakarta, tepatnya di gugusan Kepulauan Seribu yang berada di sebelah utara ibu kota Jakarta. Lokasi Pulau Kelor berdekatan dengan pulau lain di sekitarnya yang juga menjadi destinasi wisata favorit di Kepulauan Seribu seperti pulau-pulau yang akan kita kunjungi nih. Pulau Kelor, selain panorama alam yang indah, udara segar minim polusi, dan pantai pasir putih, Pulau Kelor juga menawarkan situs bersejarah. Pulau
Keller atau dahulu dikenal sebagai Pulau Kerkhove ini cukup memiliki cerita dan sejarah panjang di zaman penjajahan. Oleh karena itu, untuk smart viewers yang datang ke sini pasti menemukan bangunan peninggalan zaman tersebut, yaitu sebuah benteng peninggalan Belanda yang bernama Benteng Martello. Nanti kita lihat ya dalamnya seperti apa. Karena luasnya hanya 28 hektar terhitung kecil untuk ukuran pulau, makanya pulau ini dijuluki Pulau Keller. Dan katanya nih, kalau kita lihat dari ketinggian, pulau yang satu ini bentuknya mirip dengan daun kelor. Tapi, meski luasnya hanya sebesar daun kelor, Pulau Keller menyimpan bukti sejarah masa kolonialisasi Belanda di Indonesia, yaitu dengan adanya Benteng Martello. Bangunan tua yang paling menonjol sekaligus yang menjadi daya tarik wisatawan di pulau ini. Benteng Martello namanya, benteng yang berdiri kokoh di Pulau Keller ini. Dari kejauhan, benteng ini menyempurnakan keindahan pulau yang satu ini, ditambah lagi dengan pasir putihnya. Reruntuhan yang memiliki nilai sejarah ini terlihat dari batu-batanya yang berwarna merah dengan ukuran kecil yang menunjukkan sudah terkikis oleh usia. Katanya dulu di tengahnya terdapat meriam besar yang digunakan sebagai pertahanan kawasan maritim Hindia Belanda, terutama Batavia. Benteng yang melingkar disertai pintu-pintu besar di sekelilingnya mendukung kerja meriam yang dapat diputar 360 derajat. Saat melihat langsung benteng itu, pasti smartphone bertanya-tanya mengapa banyak bagian yang rusak dan tidak utuh. Selain terkikis oleh waktu, Benteng Martello ikut rusak akibat letusan Gunung Krakatau yang dahsyat pada tahun 1883 silam. Untungnya, tak semua struktur bangunan luluh lantak, sehingga masih bisa kita lihat dan nikmati hingga sekarang. Selain sebagai benteng pertahanan, konon katanya Benteng Martello juga digunakan sebagai tempat eksekusi tahanan Belanda. Mayatnya tentu dikubur di pulau itu pula. Oleh karenanya, Pulau Keller dulu dinamakan pemerintah Hindia Belanda sebagai Pulau Kerkhove yang berarti kuburan. Untuk kalian yang mau kesini smart viewers, sebaiknya tidak naik ke struktur bangunan Martello ya, demi kepentingan berfoto atau alasan lain. Sebab benteng itu sudah berusia ratusan tahun dan melewati berbagai terpaan alam. Jadi setiap pijakanmu mungkin saja akan menambah kerusakan Benteng Martello. Apalagi jika aksi menaiki struktur bangunan dicontoh traveler-traveler lain. Jadi kita harus bijak ya smart viewers. Ya smart viewers, abis ini gue akan ke pulau kedua yaitu Pulau Onrus. Tetap ikutin jalan-jalan gue dan Angga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Travel Checklist. Viewers, balik lagi di Travel Checklist. Setelah tadi jalan-jalan di Pulau Keller, kita pindah lagi ke Pulau Onrus. Masih dengan rombongan dan kapal yang sama, dengan ombak yang masih bersahabat, gue sampai di pulau yang kedua dengan jarak tempuh tidak sampai 30 menit. Pulau yang satu ini terlihat tidak memiliki pasir putih seperti Pulau Keller. Namun Pulau Onrus memiliki segudang sejarah dan memiliki banyak pohon yang membuat pulau ini sangat teduh. Yuk langsung saja kita mulai jalan-jalannya. Pulau Onrus tak kalah menarik dengan sejuta peninggalan sejarah. Pulau inilah asal-muasal penjajahan di Indonesia dimulai. Saat armada tentara VOC tahun 1619 datang pertama kali ke Indonesia dengan tujuan menaklukkan Jakarta. Sejarah lainnya juga, dulu Pulau Onrus merupakan tempat transit jemaah haji sebelum ada pesawat terbang. Zaman nenek-nenek moyang kita yang ingin naik haji akan dikumpulkan di Pulau Onrus sebelum ke Mekah di tahun 1911.
Bahkan di Pulau Onrus saat ini, kita bisa menyaksikan dan melihat langsung sisa reruntuhan ruangan haji yang umurnya sudah tua dari umur kita. Pulau Onrus, pulau yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Seribu yang ada di ujung Jakarta ini, ternyata menyimpan beragam sejarah dan kisah menarik lainnya. Antaranya pada tahun 1911 hingga 1933. Pulau ini difungsikan sebagai sanatorium TBC sekaligus pusat karantina jemaah haji yang baru pulang dari Mekah. Alasan kamuflasenya adalah untuk menjaga kesehatan. Namun sebenarnya pengadaan karantina haji dilakukan atas dasar kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, orang-orang biasanya menetap di Arab Saudi selama 3 bulan lamanya untuk belajar agama kepada ulama-ulama terkemuka. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan pembaruan pemikiran dalam diri para jemaah haji yang beresiko memunculkan ide-ide baru untuk menentang penjajahan. Beberapa sejarah mencatat, kala itu jika ada orang yang dinilai berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda pasca berhaji, mereka akan disuntik mati dengan dalih beragam. Dan untuk memudahkan pengawasan, pemerintah Hindia Belanda pun akhirnya memberikan gelar haji kepada orang-orang yang ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan. Begitulah asal-muasal kepopuleran gelar haji di tengah masyarakat Indonesia. Sejarah berlanjut hingga awal 1960-an. Pulau Onrus dimanfaatkan sebagai rumah sakit karantina bagi para penderita penyakit menular seperti lepra. Tahun 1960 sampai 1965, Onrus difungsikan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis. Selain itu juga dijadikan tempat latihan militer. Setelah menjadi saksi bisu Pulau Onrus ini, kemudian terbengkalai dan dianggap tak bertuan hingga tahun 1968. Pada tahun itu terjadi pembongkaran dan pengambilan material bangunan secara besar-besaran oleh penduduk atas izin kepolisian setempat. Sampai kemudian tahun 1972, Gubernur DKI Jakarta kala itu mengeluarkan SK yang menyatakan Pulau Onrus sebagai pulau bersejarah. Di Pulau Onrus, kita akan menemukan banyak makam keramat dan kompleks pemakaman Belanda yang di tengahnya terdapat sebuah pohon beringin tua yang ukurannya sangat besar. Konon, kompleks pemakaman Belanda di Pulau Onrus ini penuh dengan cerita-cerita mistis loh, smart viewers. Salah satu kisah misteri yang terkenal di sana adalah noni Belanda bernama Maria van de Velde. Di dekat pemakaman juga terdapat penjara dan konon katanya ada banyak pembantaian di penjara tersebut. Ada pula patung-patung tua yang seakan-akan memberitahu cerita yang terjadi di penjara tersebut. Menikmati pemandangan menjelang senja di pulau ini sangatlah lengkap. Di tengah pulau, ditemani dengan pepohonan rindang yang menyelamatkan gue dari panas terik. Paslah rasanya! Selain jalan-jalan, kita juga bisa sembari belajar sejarah yang ada di pulau ini. Nah, smart viewers, abis ini gue dan Angga akan ke pulau yang ketiga, pulau terakhir yaitu Pulau Cipir. Mau tahu sejarah apa aja yang ada di sana? Jangan kemana-mana ya smart viewers, tetap di Travel Checklist.
Terima kasih Smart Viewers, kalian masih bersama Travel Checklist. Lanjut yuk jalan-jalan lagi. Setelah puas jalan-jalan di Pulau Onrus, kita lanjut lagi jalan ke pulau terakhir yaitu Pulau Cipir atau sering juga disebut Pulau Kayangan. Hanya butuh 10 menit perjalanan dari Pulau Onrus, kita akan sampai ke Pulau Cipir. Pulau yang satu ini memiliki 2 dermaga yang membuat kapal bisa leluasa parkir di mana saja. Langsung aja yuk kita telisik apa aja yang ada di pulau ini. Sama dengan Pulau Onrus, Pulau Cipir memiliki fungsi yang sama pada masa lalunya. Cipir juga merupakan gugusan benteng yang melindungi pemerintahan VOC sebelum VOC menduduki Batavia. Namun, puing-puing peninggalan dulu pada masa VOC sudah tidak terlihat lagi nih Smart Viewers. Hanya ada meriam yang masih tertinggal. Setelah kemerdekaan, Pulau Cipir menjadi tempat karantina sebelum dan sesudah pergi haji. Makanya Pulau Cipir terkenal dengan peninggalan rumah sakit jemaah hajinya. Dengan fakta ini, kita tersadar bahwa sebelum Batavia, ternyata peradaban besar telah ada di gugusan pulau kecil di Kepulauan Seribu ini. Sungguh cerita sejarah yang tidak pernah terungkap oleh siapapun ya Smart Viewers. Reruntuhan rumah sakit ini menunjukkan bahwa pada awal abad 19, jemaah haji dari seluruh Indonesia dikumpulkan dalam beberapa pulau, pulau karantina pasien. Cipir menampung seluruh jemaah haji yang memiliki penyakit sebelum atau sesudah melaksanakan haji. Pada masa tersebut, moda transportasi yang digunakan hanya dengan kapal laut. Bayangkan betapa perjuangan yang harus dilakukan seseorang yang ingin meraih gelar haji pada waktu itu ya. Estimasi perjalanan yang dilakukan melalui kapal pun berkisar antara puluhan hari sampai hitungan bulan, tergantung kapal yang digunakan. Luas Pulau Cipir tak seluas yang dibayangkan, namun cukup untuk menampung ribuan pasien. Jika dikonversi dalam wilayah desa, mungkin Cipir merupakan salah satu dusun atau satu RT. Beberapa reruntuhan bangunan hanya menyisakan tembok dan bebatuan saja. Reruntuhan rumah sakit, Cipir menyimpan jejak masa lalu berupa meriam besar berukuran sekitar puluhan meter. Dekat dengan pantai, disediakan beberapa gazebo atau saung untuk menikmati ombak di pantai. Atau sekedar bercengkrama bersama keluarga dan menikmati makan siang bersama. Karena di sini juga ada warung-warung makan yang bisa kita nikmatin. Air laut yang jernih dan pasir putih menjadi daya tarik untuk berlama-lama di Pulau Cipir. Oh iya, katanya nih, Cipir dan Onrus dahulunya memiliki jembatan penghubung. Onrus merupakan tempat pemondokan jemaah haji, sedangkan bagi yang memiliki penyakit akan dikarantina di Cipir. Namun karena bencana alam, jembatan tersebut terputus.
Oh iya, untuk kalian yang kesini juga ada loh water sportnya. Ada beberapa macam nih. Ada banana boat, donut boat, terus kalau yang suka mancing juga bisa nih di sini. Kalau gue sama Angga bagian ngeliatin aja di orang main sambil nikmatin udara pantai. Smart viewers, gak terasa nih, gue dan Angga sudah nemenin kalian selama 30 menit jalan-jalan di 3 pulau di Pulau Seribu bersama Travel Checklist. Semoga tempat yang gue kunjungin ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kalian untuk berlibur tapi gak punya waktu yang banyak. Dan semoga menambah pengetahuan Smart viewers juga ya. Nah, usai sudah nih jalan-jalan gue di Pulau Kelor, Onrus, dan Cipir. Sampai jumpa ya di Travel Checklist selanjutnya di hari dan jam yang sama ya Smart Viewers. Akhir kata, gue Windy dan Angga pamit. See you next time Smart Viewers!